Assalamualaikum teman-teman. Namaste semuanya. Oke teman-teman, hari ini itu kita mau nyobain boba. Boba. Kamu tahu boba? Belum pernah coba. Oh, the drawing. Chat time yang kayak chat time. Chat time. Tahu kan? Right, yeah. Nah, kalau di Indonesia kan boba itu sangat-sangat terkenal, guys. Tokonya menjamur di mana-mana yang jualan boba, ada dari mulai harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Nah, kalau di India ini minuman kayak minuman luar gitu, kayak minuman boba-boba gitu, itu nggak terlalu terkenal dan itu sangat-sangat jarang sekali dijual. Di Mumbai aja bisa dihitung pakai jari loh guys yang jual, dan itu pun bukan yang merek luar, itu merek lokal dan yang jual juga orang lokal, dan itu kita nggak tahu ya itu rasanya juga rasa lokal apa rasanya kayak mana. Jadi hari ini tuh aku pertama kali mau cobain boba yang ada di Mumbai, jadi boba milk tea gitu guys. Aku kangen banget pas aku nyampe di India itu lagi tren-trennya si boba itu, yang lagi tren banget di Indonesia waktu itu. Aku belum sempet cobain, jadi aku dulu sukanya minum chat time doang. Jadi sekarang aku mau cobain boba yang ada di India, apakah rasanya sama? Mari kita lihat. Ya, sekarang coba boba. Kita jalan kaki guys, karena ininya dekat dari rumah. Lokasinya cuma jalan 5 menit doang dari rumah, jadi aku jalan kaki aja. Aku males naik mobil, itu cuman parkirnya tuh, nyari parkirnya tuh lama banget dan capek juga, nanti jalan juga dari tempat parkiran. Oke. Okay. Raining. From where? From Vinci. You wanna try? No, I don't know. No. Oh, there you go. There it is. The bubble bubble. Oh, itu dia. Is it open? I don't know. I can show you. It's open. They are fruity blues. And they've got only these ones. No bubble. Bubble tea, fruity blues. No, she actually wanted to try bubble. She's not from here, but okay. In her country, bubble is very famous. Yeah, we have. Not available right now. Okay. Oh. Yeah. Fair enough. No problem. When are you guys going to open? Next week. Next week? Yeah. Yeah, no problem. We'll come back. Next week, sure, we'll be open. Okay. And we'll be live on Zomato TV also. Okay, no problem. Okay, thank you. Yeah, thank you. Thank you. Opens inwards, is it? Thank you. Oh. We'll have to put that push and pull thank also. Thank you. Jadi sangat mengecewakan guys, seperti yang kalian lihat tadi di dalam itu masih di trial, jadi belum buka banget, jadi minuman bobanya belum ada, dan nanti minggu depan katanya minuman bobanya bakalan tersedia, semuanya akan tersedia, akan komplit gitu loh. Nah hari ini gagal deh percobaan. Ini mau di mana? Mau ke Carter Road. Oh, Carter Road bukan di sana. Oh. Di Carter Road ada apa? Dr. Bubble. Dr. Bubble dia. Iya, di Carter Road. Jadi aku mau lihat di Carter Road ada Dr. Bubble gitu. Aku mau coba yang di sana aja karena aku mau pengen coba yang di sini karena dekat, dan juga itu karena dia menu-menunya tuh kayak menarik gitu loh guys, jadinya aku pengen nyoba yang manggul sini. Oh, yeah.
What do you want? I want a Thai milk tea with boba. Just check with them if they have boba. Bubble-nya udah aku beli dari sana, dari apa Dr. Bubbles yang di sana. Nah, awalnya tuh tokonya tuh kayak nggak meyakinkan. Kayak nggak meyakinkan banget ya, karena tuh kayak di dalam warung gitu guys, yang benar-benar kayak warung, tapi di dalamnya tuh kayak ada di share gitu, apa namanya, sedikit banget buat Dr. Bubbles ini. Nah, bentukannya kayak gini, kotaknya beda banget dari kita yang bubble tea di Indonesia. Pokoknya beda banget bentukannya kayak gini. Ini yang ukuran large ya, harganya 210 rupiah. Jadi berapa ya, itu sekitar lumayan mahal woy, ini 40.000 lebih, 42.000 segini loh. Oh my god, mahal banget, lebih mahal dari si boba ya apa ya? Si boba berapa sih, aku nggak tahu. Tapi worth it kayaknya kalau beli si boba gitu. Cetem aja nggak semahal ini. Enak kali. Aku mau cobain rasanya, gimana sih rasanya? Kelihatannya saja sudah bisa kalian pikirkan bagaimana rasanya ya. Rasa Thai tea-nya benar-benar enggak banget. Rasa bubble-nya benar-benar enggak banget. Tepung tapioka-nya tuh kerasa gitu, kayak keras gitu guys. Keras gitu loh, enggak yang bubble kita yang kayak chewy, yang rubbery gitu, kayak enak gitu ya. Kalau ini tuh kayak, ini benar-benar nggak worth it banget kalau misalnya dibeli dengan harga segini dan rasanya kayak gini. Ini paling 5 ribuan gitu masih enak juga. Yang di pinggir-pinggir jalan yang kita beli pop es gitu ya, dikasih bubble gitu 5 ribuan, 10 ribuan. Nah kalau yang ini rasanya manisnya kurang, benar-benar kurang. Yang menurut aku nggak pencinta manis banget ya, tapi menurut aku ini manisnya kurang. Dan esnya juga kayak masih keras gitu. Terus ininya, tekstur dari ininya tuh kayak apa ya, kayak busanya tuh banyak gitu loh. Dan ini juga gak ada tutupnya. Kemasannya juga gak banget, gak menggugah selera sama sekali. Jadi aku cuma pengen cobain doang. Ini pertama kalinya ya aku nyoba ya. Sangat mengecewakan guys, keras, bobanya keras dan rasa bobanya juga kayak ada asem-asemnya gitu, nggak manis, teksturnya nggak banget, rasanya nggak banget, dan rasa Thai tea-nya juga nggak Thai tea. Ini kayaknya asal-asalan aja ya, suka-suka mereka aja rasa mereka bikin kayaknya.
Jadi cukup sekali aja aku beli Thai tea di India ya. Jadi aku nggak tahu mango apa lebih bagus nantinya apa enggak, karena tokonya belum buka. Jadi yang Dr. Bubble ini, mohon maaf, aku nggak akan pernah beli lagi. Ini yang pertama dan terakhir kali aku beli, karena benar-benar nggak apa. Oke, cukup sekian guys, review Thai tea boba aku hari ini. Mau jajan yang lain dulu juga, karena ini udahlah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah ya ini. Untung Shabar nggak beli ya, untung cuma beli satu ya kita. Aku nggak suka.